Prabowo dilaporkan ke polisi, dituduh dalang kerusuhan 22 Mei. Sejumlah orang yang menamakan diri sebagai aktivis 98 melaporkan Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya ke Bareskrim Mabes Polri, Rabu 29 Mei 2019. Prabowo dan nama-nama lain dilaporkan atas tuduhan sebagai dalang dan penyandang dana aksi kerusuhan 22 Mei. Yang dilaporkan, Prabowo Subianto, Amin Rais, Bachtiar Nasir, Titik Soeharto, Haikal Hasan, Fadlizon, Habib Rizik Syihab, Nenowa Risman. Ternyata yang melaporkan adalah Benny Ramdhani, yang merupakan Ketua DPP Hanura sekaligus Tim TKN 01. Benny Ramdhani juga Ketua DPP Hanura sekaligus Tim TKN melaporkan Ed Prabowo dan kawan-kawan dengan tuduhan aktor elit dibalik kerusuhan 21 hingga 22 Mei. Serius? Kok saya jadi seperti menonton Ketoprak Humar ya? Ed Ratu Anissa 2. Makin banyak aja orang gila di Republik ini. Entah sampai kapan cebong tunggu seperti mereka ini bebas berbuat semaunya. @ainurafik78.